Salam jua-jua, nanti Bapak Tuna Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah pemirsa, hari ini kita mau berbuyu sayur-sayuran pemirsa. Karena lauk kita udah gak ada pemirsa. So pemirsa, nah gak usah kita berlama-lama. Nah kita udah kali ketiga ya sayang. Dulu satu bahasa dulu pemirsa, video kami inilah yang viral ya sayang. Ha, lepas tuh hari ini kita ambil lagi. Tadi kita tujuannya tuh sebenarnya lain pemirsa. Tapi pas kita lalu, oh my goodness, ini subur sekali dan pucuknya itu cantik-cantik banget. Jadi saya bilang nanti pulang tolong singgah di sini, kita mau cari, kita mau ambil. Saya bilang, so suami saya pun sudah tunaikan. Oke pemirsa, jom kita buat, jom kita let's go. Nah pemirsa, ini dia pakurawannya ya atau genjernya. Nampak tak? Banyak sekali lah. Ha, lagi tuh nggak terlampau payah sekali. Bunga kan ambil. Bunga pok pucuk mana yang inilah? Bunga. Ini pemirsa banyak kan? Ha ini. Macam ini ya? Ini. Itu masih muda ke? Ih, macam inilah. Oh, itu ah. Ini boleh lah. Oh, ini semua tak boleh ya, saya angkat. Ya. Pocatlah. Ini semua tak boleh. Hah? Ni. Mana? Ni. Bolehlah sayang, kamu ambil itu pun muda-muda juga. Ini pemirsa, nampak tak? Tengok dalam. Ha, ini macam yang sodap. Sodap apa? Tapi ini pun boleh lagi kita ambil, tapi dia udah tua sikit. Ha, nampak tak? Tapi bolehlah. Terus belakang. Oke pemirsa. Kering ya, jadi boleh dua orang pun turun. Saya ambil ini. Ini. Mudah kali kamu ambil itu sayang. Banyak kali pacar. Tapi awak turun payah. Geli betul. Saya bukan takut pacar pemirsa, geli. Ini bukan ini kah? Daun kurma bukan ini. Mana? Iyalah, daun kan? Kurma. Ini boleh? Boleh lah sih. Tuh. Ini boleh kita ambil pemirsa, dia punya bunga saja. Bunga dia ini manis rasanya. Oh, bunga saja ambil. Ya. Kalau tua sayang, kalau muda ambil sama batang sekali. Nih. Singgup. Ini. Balis dis, balis dis. Ini kan tak ambil bunganya. Ini boleh? Hah? Yo, itu sudah nenek. Udah tua sangat, ha? Habis pemirsa, dapat juga sekali masak. Ini tumis ha. Tapi ini pedas baru sedap. So nanti saya masak macam dua lah. Anak saya kurang sukanya ini pemirsa. Ini sehingga apa? Pacar dah. Sehingga mampir lagi ya. Rugi katanya, muda-muda katanya. Sebab ini payah kan, banyak sekali pacar. Ini boleh? Boleh lah. Ayah, jatuh. Ayah, nah. Oke. Okay. Masukkan. Nih, macam ini bunga. Oke. Oke. Okay. Nih pemirsa, kita dapat hasilnya hari ini. Tengok sayang. Nih. Lagi ada tengok. Ha. Saya lagi rasa ini ada. Udah cukup karena udah banyak sekali, nampak tak? Ha. Jadi enggak kita habiskan lah. Masuk plastik. Ui. Patah pula apa? Nanti pun patah-patah juga saya. Cukup kah lagi mau ambil?
Tak cukup. Oke pemirsa, nah udah selesai kita. Gantilah, saya ambil. Berburu sayuran untuk mencari lauk hari ini. Saya rasa video kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Oke, udah selesai. Jom kita balik. Balik. Siapa sudah basah? Tengok dulu. Tak ada lah. Itu mari ulat. Mari. Mana? Mari, kaki naik. Sangka kan boleh kita jumpa telur ayam hutan. Saya pun tak pernah nampak telur ayam hutan pemirsa, walaupun saya ini sedikit macam kayak orang hutan kadang-kadang. Ada ayamnya ke? Di area kami ini memang masih banyak ayam hutan ya. Sayang, oh awak punya mic sayang, baru awak dengar sembang. Mana tengok? Hai. Tuh. Baru ibu sana sudah lari. Ya. Ini. Oh my goodness, ini pemirsa ada telur. Hati-hati. Ini. Ih, banyak lah. Tak boleh pegang tangan. Ini pemirsa. Nampak satu telur kecil. Ini kecil kali itu. Dalam. Itu jantan punya. Nampak tak ada bulu-bulu ayam? Jangan pegang. Ada bulu ayam. Ih, kecil kali itu. Nampak tak pemirsa? Ha, baru kalian tahu. Ih, ternyata kalau ayam hutan itu telurnya itu kecil banget. Tengok, kecil kan? Belum tadi. Ih. Jangan sentak kata suami saya, pemirsa. Nanti dia tak jadi anak. Ambillah sayang, goreng. Heh, sudah tua itu, sudah ada anak. Hah? Oh, pemirsa. Ayam hutan ya, enggak? Kita enggak ambil ya. Oh, kita mari jam baru di sini lari dia terbang. Iya, mesti dari sana dia tengok apa dia orang buat dengan anak saya ya. Apa dia orang buat anak saya ya. Ke sini tak boleh ambil telurnya itu ke sayang? Boleh ambil, itu sudah tua. Sudah ada anak dalam. Kalau berburu ayam hutan boleh? Tak boleh. Oh, ini dilindungi ke? Oh. Banyak eh? Ah, telur dia. Ah, pemirsa ternyata ayam jantan pun bertelur. Siapa kata? Dulu pun saya pernah nampak tapi ayam kampung kan. Kalau dia 3 telur, 4 telur kan? Terus saya minum habis. Kalau saya ini nampak sudah ada lagi saya ingat 5 6 hari dia sudah keluar. Oh, sudah menetaslah. Terpaksa saya cakap jangan pegang. Ya, tak boleh sentak. Nanti kita terkontaminasi tangan kita ini kan. Dia tak jadi pula menetas. Sini banyak ayam hutan sebab orang tak ada ambil. Ha sayang. Saya orang bekerja kan. Potong banyak nampaklah. Tapi ayam hutan pun dia kecil-kecil badan dia yang ke. Coklat dia. Betina kalau coklat. Tadi awak sedikit depan mari awak boleh nampak ibu dia. Tadi dia tengok saya lagi terbang. Dia pergi makan-makan. Sikit-sikit makan kan. Dia tinggal telur. Eh, apa maksudnya? Kecil, ini macam juga. Telur ayam hutan. Mungkin itu udah ke beberapa kali. Tapi biasa ayam tuh, kalau dia ada beranak pertama kali, anak telur dia tuh sikit besar. Tapi semakin kerap dia bertelur, telurnya tuh semakin kecil. Dia semakin tua, telur semakin kecil. Bukanlah. Ayam hutan punya semua kecil juga. Oh.